Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang persiapan pertunjukan musik ansambel. Untuk menggelar sebuah pertunjukan musik, perlu adanya persiapan yang matang. Proses penampilan karya musik ini tentu saja harus melakukan rangkaian kegiatan yang terorganisasi sehingga proses penampilan musik bisa baik dan terarah. Untuk menggelar kegiatan yang harus dilakukan untuk mempersiapkan sebuah pementasan musik meliputi yang pertama mempersiapkan instrumen musik dan pendukungnya seperti sound system dan lampu. Yang kedua, pemilihan dan penyusun karya musik yang akan ditampilkan. Yang ketiga, menetapkan penyanyi yang akan menyanyikan. Yang keempat, latihan-latihan memainkan musik secara bersamaan. Yang kelima, melaksanakan pertunjukan musik. Dan yang terakhir, yang keenam, akhirnya evaluasi kegiatan pertunjukan. Dalam mempersiapkan pertunjukan musik, jenis lagu, urutan lagu, dan durasi waktu sangat perlu mendapatkan perhatian. Pengaturan jenis lagu, misalnya jangan terus-terusan secara beruntun lagu-lagu sedih, tetapi perlu diselingi dengan lagu yang lebih dinamis atau gembira, sehingga penonton tidak merasa bosan. Demikian pula durasi waktu yang diperlukan. Kalau pertunjukan memerlukan waktu yang lama, tentu tidak nyaman pula kalau terus diisi oleh nyanyian. Sekali-sekali perlu ada jeda waktu untuk berdialog atau melucu sehingga tidak terkesan monoton dan membosankan. Oleh karena itu, perlu dipahami hal-hal sebagai berikut dalam mempersiapkan pertunjukan musik. Yang pertama, memahami tema acara pertunjukan musik. Yang kedua, memahami maksud dan tujuan tema acara pertunjukan musik. Yang ketiga, memahami sasaran penonton atau penikmat musik. Yang keempat, pemilihan lagu-lagu disesuaikan dengan tema acara pertunjukan musik. Yang kelima, memperhitungkan durasi per lagu, kurang lebih 4-5 menit. Yang keenam, struktur urutan lagu disesuaikan dengan tema acara pertunjukan musik atau intensitas rendah, sedang, tinggi. Nah, mungkin itu saja materi kita pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.